Halo guys, selamat datang di channel saya, Androwin IT. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya akan membagikan sebuah tutorial Android yang sangat keren dan terbaru pastinya, yaitu cara menyambungkan WiFi yang dikunci dengan WPA 2 PSK. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Pertama, kita download dulu aplikasinya dari Google Play Store, yaitu aplikasi yang bernama WiFi WPS WPA Tester. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, kalian harus mencari WiFi yang dikunci dengan WPA 2 dan harus ada WPS-nya. Jadi kalau WiFi yang tidak ada WPS-nya atau tidak diaktifkan WPS-nya, otomatis WiFi itu tidak terdeteksi oleh aplikasinya. Selanjutnya mari kita menuju ke tutorialnya. Kita aktifkan dulu WiFi-nya. Dan target kita di sini yaitu WiFi yang bernama BlastNet yang dikunci dengan WPA 2 dan dilengkapi dengan WPS tentunya. Kita buka aplikasi WPS WPA Tester-nya. Kita centang aja dan klik agree. Selanjutnya kita scan WiFi-nya. Klik tanda lingkaran putih di atas. Mari kita klik WiFi-nya. Kita klik yes. Dan langsung saja kita klik connect automatic pin. Kita tunggu prosesnya sebentar. Dan yes, kita berhasil tersambung ke WiFi BlastNet. Cukup mudah bukan? Dan jika kalian ingin mengetahui passwordnya, maka kalian harus root dulu HP kalian agar bisa melihat passwordnya. Mari kita buka YouTube. Dan selamat berinternetan gratis guys. Jadi intinya kita harus mencari WiFi yang dikunci dengan WPA 2 dan harus ada WPS-nya. Dan meski begitu, kadang WiFi itu juga tidak bisa dijebol. Jadi hanya WiFi tertentu saja. Dan selamat mencoba guys. Jika kalian suka dengan video saya ini, silahkan kalian klik tombol like. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan kalian share video ini kepada teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk mengeklik tombol subscribe di bawah. Dan sekian video dari saya. Terima kasih.